Okay, hello guys, welcome back to Lolio. Selamat datang semuanya. Hari ini kita kembali lagi guys. Saat ini aku mau main game Top Up Simulator guys. Tuh, game ini sudah update guys. Kemarin aku sudah main pertama kali di game versi 1.0. Sekarang gamenya sudah versi 1.1 guys ya. Game ini buatan dari anak bangsa yaitu Candy Studio guys. Kalian jadi langsung mainkan saja guys. Nanti aku cantumkan di kolom deskripsi guys website downloadnya guys. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja guys. Oke, kita langsung masuk saja nih gamenya guys. Kita play ini versi 1.1, kemarin versi 1.0. Kayaknya banyak perubahan guys. Sekarang kita punya rumah guys. Kemarin tuh nggak ada rumah guys ya. Kemarin tuh versi 1.0 ini, gila perubahan. Update-nya besar banget guys ini guys. Halo, kamu bisa save hasil kerja kamu dengan cara tidur. Klik icon save untuk tidur. save dulu guys ya, save dulu. Gila, update-nya besar banget guys. Sekarang ada rumah. Oh, mama, furnitur. Ini ada apa nih? Ada batu, ada furnitur. Guys, update-nya besar banget guys. Ini apa nih? Kita bisa beli patung kuda laut, kita bisa beli patung kuda emas, kita bisa beli tanaman riri, tanaman Rocky, dan tanaman si Ben. Anjay, GG Gaming gak guys? GG Gaming gak guys? Waduh, gila mantep cuy, lari cuy. Weh, lapar. Pizza Lezatos, kita keliling kota, kita ini dulu guys ya. Kita cek ini dulu guys, cek counter kita dulu guys. Kita cek counter top up kita dulu. Yuk, mana counter top up ini? Tutup. Wangi top up. Anjay. Kok ada orang siapa nih, guys? Ini siapa nih? Halo, nama aku adalah Nico. Langsung saja, aku akan memberimu modal untuk bos. Hei, mantap Nico. Berikan aku modal, Nico. Anjay, Nico mantap, cuk. Kita buka, guys. Nama hoki merap. Ada judicial misi, anjay. Judicial misi, untung judicial misinya nggak bawel guys ya. Ntar lu ya, judicial misi nanti dulu ya guys ya. Kita nanti dulu nih, kita buka toko dulu guys. Judicial misi nanti dulu guys, kita masukin ini dulu guys, top upin dulu ya. Judicial misi nanti belakangan dulu cuy. Jangan judi mulut, jatuh miskin kagak lucu, kocak. Yo. Ada yang mau top up gak di warnetku? Ada yang mau top up guys. Dia nggak top up dah. Dia nggak top up. Kentung. Ninja ngebut. Ini apa ninja ngebut nih? Oh, ini blue portnya kosong cuy. Ini kagak ada yang mau top up cuy. Halo, selamat datang di Wangi Top Up. Ada yang mau top up kah? Halo, ada yang mau top up nggak nih? Sudah dibuka tokonya nih. Top up. Edit player. Wah, ada yang mau top up guys. Top upin. Mantap. Yo, datang, selamat datang di Wangi Top Up, coy. Cara nge-recharge ini gimana, guys ya? Kemarin kan ada tuh, guys, cara nge-recharge diamond-nya, guys. Ini kagak ada, cuy. Hai, aku ada satpam di area sini. Jika kamu ingin masuk ke tempat ini, harus bayar 300. Oke. Penjual recharge-nya mau ke Evan. Ada yang mau top up dulu, adik-adik. Ada yang mau top up, Ayo, lari. Woy, kok top up-nya pergi aja? Cepet banget perginya, guys. Halo, nama aku Evan, aku adalah penjaga toko ini. Apa kamu mau beli Richard di tokoku? Untuk klik buy untuk masuk ke daftar harga, buy. Oh, ini nih kita klik buy dulu guys ya. Kita klik buy dulu nih. Wah, nih paket sultan. Ya, duitnya berapa sih? Kita beli ini dulu. Kita enggak tahu duitnya berapa. Ya, kita balik ke toko, kita balik. Oh, aduh ayo lari. Lari lah. Aduh anjir, cepet banget. Woi, jangan cepet-cepet, napa perginya? Cuy, mau top up dulu, anjay. Mau top up dulu, kocak. Masih, top upin. Siapa yang mau ditop upin, cuy? Ayo top up sini. Ayo, aku sudah kembali sini, ayo. Yang mau top up, yuk. Oh, ini ada yang mau top up, guys. Ayo, top up. Nggak top up, gue tampol, lu. Ayo, top up. Gue tampol, lu. Nggak top up, lu. Ayo, masuk, yuk. Top up, yuk. Nah, masuk sini, mas. Ayo, mas. Oke, nice, mas. Nice. Aku akan melayanimu sepenuh hati, mas. Top upin dulu. Weh, cow, kenapa pergi lagi? Kenapa pergi lagi dia, guys? Ayo, Neng. Ayo, Neng. Top up di tempatku, Neng. Neng. Apaan dia cuma numpang lewat, guys? Ayo, mas. Top up tempatku, mas. Ayo, sampai kita kaya dulu, guys, ya. Sampai duit kita banyak, nih, guys. Sampai duit kita banyak, coy.
Anjir, gak top up lagi, coy. Tadi pada mau top up, tadi gua pergi nih. Oh, ini ada mau top up, ini mau top up. Ya, gak oke, oke, nice. Masih bisa, masih keburu, masih keburu. Nah, top up ini apa sih? Wah, ada Toklan, guys. Ada Toklan, toko online, anjay. Ada musik, ada musik. Ada Toklan, ada musik. Musiknya, musik, musiknya belum bisa, guys, ya. Masih masih Toklan dulu, masih Toklan, guys. Masih Toklan doang. Mari kita bertop apa ya guys, sambil nunggu ini kita keliling-keliling dulu nggak sih guys? Duduk, aduh, kontrol cuy. Halo. Wah, ada Bang Winda yang merah guys. Aduh, Bang Winda yang merah apa sih? Ada Lapu Winda guys. Ntar kita lihat ya, siapa tahu ini orang mau top up guys. Ntar kita lihat lagi guys ya, Lapu Windanya guys. Nanti kita lihat lagi Lapu Windanya guys ya. Lapu Winda, Lapu Winda. Ada Lapu Winda cuy. Kita tutup dulu guys ya, tutup dulu ya. Toko-toko kita tutup dulu ya. Kita keliling kota dulu guys. Kita keliling kota dulu, kita beli makan dulu ya. Yuk, kita keliling kota dulu. Kita beli makan dulu yuk. Ini nih. Udah gak ada Sokocha guys. Kemarin ada Sokocha guys, sekarang udah gak Sokocha guys. Kita ada pizza Lezatos. Yuk, ada pizza adalah makan favorit hampir semua orang. Yuk, kita beli pizza. Buy! Pizza miskin, gak apa-apa beli pizza miskin dulu. Anjir, miskin. Ngapain yuk. Kok ada yang mau top up sih, tadi udah ditutup tokonya guys. Weh bang, tokonya udah tutup bang, kenapa masih mau top up bang? Apa kita top upin dulu guys, top upin dulu yuk. Eh sekarang kita kelarin misi dulu guys. Tadi ada misi nih dari si pas satpam nih guys. Ada misi, dia butuh duit 300. Ayo aku udah satpam, dari ini kamu ingin masuk tempat ini kamu harus bayar 300. Ada misi dari pas satpam. Aduh, kita kurang coy. Sambil nunggu orang datang untuk top up, boleh kali nama hoki. Boleh kali nama hoki, lo liat. Full power! Punya bang Just No Limit ya? Kita ganti ya guys, kita ganti guys. Overpower! Anjay. Dapat 2000. Gila, pembawa hoki coy. Lolios bawa hoki. Lolios bawa hoki. Mantap, 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 mantap. Ayo, kita tunggu yang datang. Tuh, apa-apa dulu, kita kaya guys. Duit kita 2000 adik-adik. Mantap coy, 2000. Judinya bagus. Mantap Bang Kende, judinya bagus. Bagus, 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 bagus. Kayak mendadak coy. Aku senang nih guys kalau judinya wangi gini guys. Aku senang wangi-wangi sesuai dengan nama tokoku guys. Wangi top up, judinya pun wangi anjay. Yo, selamat datang di Wangi Top Up yo, datangnya di Wangi Top Up yo. Kita beli pizza dulu deh guys, kita makan dulu guys, kita makan dulu. Kita makan dulu habis kita sign. Mama, mama ada mukaku mama. Mama ada mukaku mama. Mukanya muka lagi muka-muka sakne lagi anjir. Gak apa-apa tapi wah mantap Bang Kendi. Eh coy ada mama ada mukaku mama. Mama ada muka. Mama ada mukaku. Mamaku pasti bangga adik-adik. Mamaku pasti bangga guys. Kalian bangga enggak guys? Mamaku pasti bangga guys. Ada saya letak lagi. Halo tampan, ku panggil ini tampan dan berani. Aku menyebutnya tampan dan berani. Anjay, anjay marinjay, tampan dan berani adik-adik ya. Mantap, mantap Bang Kendi, mantap. Ada yang penting. Terima kasih. Tinggal rollback. Sudah ini cuy, apa cuy? Ini apa guys? Baik, bos. Ada Kak Windy, guys. Aduh, ada Kak Windy, coy. Aduh, Kak Windy. Aduh, Kak Windy sekarang sudah gak cuci mobil, guys. Aduh, Kak Windy, coy. Aduh, ada Kak Windy.
Bang Deddy ngapain di sini, Bang Deddy? Bang Deddy udah nggak streaming lagi, Bang Deddy sekarang joget. Kita coba kita cross check ke Bang Deddy ya guys, kita tanya Bang Deddy-nya guys ya, kenapa dia jadi sekarang joget guys, udah nggak streaming lagi guys, ini Bang Deddy merdeka guys ya. Kalian yang belum tahu, kalian searching, kalian subscribe guys ya, Bang Deddy merdeka guys. Ini kenapa dia sekarang jadi joget, dapat dia udah nggak streaming lagi guys. Kita coba tanya guys ya, kita cross check guys ya, ini ada kabar terbaru nih guys. Halo, nama aku Apil, aku cinta Winda, sawer dong bang, sawer. Nggak buka baju gitu. Ini guys, request guys. Ada quest guys. Dengan pohon, memberikan pohon ini 10 tanaman emas, maka pohon ini akan memberimu sesuatu nih guys. Kita berarti kumpulin pohon tanaman emas 10 biji guys ya. Itu ini ada quest guys. Quest. Halo, aku ada di Go Potter, aku bisa membantumu agar usaha tokomu menjadi lebih laris atau banyak pembeli. Boleh, boleh. Gimana caranya di Go Potter? Berikan di Go Potter tanaman emas. Oke. Oke, kita berikan di Go Potter satu tanaman emas ya guys ya. Yuk. Oke, ini dia guys tanaman emas ya guys. Yuk, kita bawa guys, kita bawa. Kita bawa. Mana cuy di Go Potter? Halo di Go Potter. Halo di Go Potter. Mana di Go Potter nih? Oke, ini guys. Terima kasih. Baiklah, akan gue beritahu caranya kalau pembelimu. Kamu harus lihat video ini dulu. Kita lihat videonya dulu, guys. Hai, nama aku adalah Diego Potter. Jika kamu tidak mengetahui, aku adalah seorang penyihir yang sudah terkenal di kota ini. Kamu adalah seorang penjual kan, yang menjual toko top up seberang jalan kota ini. Aku tahu apa kendalamu. Sebentar, aku akan cek menggunakan senjataku. Apaan tuh? Aku telah menemukan alasan mengapa toko kamu itu sepi. Jika kamu ingin dan kau mau, mau. Tokomu ramai. Mau mbah. Dikunjungi oleh banyak orang. Iya, mau mbah. Dengarkan solusi. Iya, apa mbah? Carilah sebuah bendera sakral. Iya. Yang berada ya. Di kota ini. Iya, mana? Lalu taruhlah benda itu. Iya. Di dalam tokomu. Iya. Maka percayalah. Iya, di mana? Seluruh pengunjung di kota ini. Bendanya di mana mbah? Akan mau datang dan meramaikan toko. Iya, di mana bendanya? Cepat laksanakan apa yang aku titahkan. Bendanya di mana? Gua tabok nih. Jangan pernah melanggar. Atau kamu akan mengetahui apa akibatnya. Iya, bendanya di mana? Tabok nih, Mbah. Siapa yang mau nabok Mbah Digo? Iya, ampun, Mbah. Ampun, Mbah. Iya. Guys, benda sakralnya ada di mana, guys? Cuy, benda sakralnya ada di mana, guys? Di mana cuy benda sakral cuy? Suruh cari benda sakral taruh di dalam toko kita guys. Di mana kocak? Ini apa nih? Ini kan sakral nih. Ini sakral gak guys ini guys? Oh mama! Oke, aku udah kelar greening guys. Sekarang waktunya kita beli tanaman ini 10 biji nih buat ngasih ke pohon guys. Oke guys, kita beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil, kita kasih ke pohon tadi. Guset ya, buset.
Oke, 10 guys. Dapat apa nih? Ini dapat apa guys? Dapat benda sakral guys, ngasih 10 tanaman emas ke pohon coy. Aduh guys, guys. Dapat benda sakral guys. Dapat tengkorak guys ya, setelah memberikan 10 tanaman emas ke pohon, kita dapat tengkorak. Kita lihat apakah ini berfungsi dengan baik guys. Coba-coba kita putar dulu. Oke, kita taruh sini guys, Oke. Eh, kita beli makan dulu guys, Tadi aku ngeliat ada Mbah Digo lagi guys di belakangnya. Cuma kita beli makan dulu guys, Abis ini kita ke Mbah Digo guys ya. Wes. Oh, kita bertemu lagi. Sudah kuduga dari awal pasti kita akan bertemu kembali. Iya, Digo Potter. Apalagi nih? Apa benda sakral itu tidak berfungsi? Oh, bener benda itu tidak berfungsi. Ih, siapa yang mau nampol Mbah Digo guys? Coba bilang aku guys yang mau nampol Mbah Digo guys. Tapi benda itu akan membantumu agar pelanggan membayarmu menjadi lebih besar. Oh, ternyata fungsinya buat bayar mahal guys, bukan untuk membantu banyakin orang yang datang. Maukah kamu bantuku? Bantu apa lagi Mbah Digo? Bantu apa lagi coy? Untuk memberikan 3 tanaman emas spesial agar bisa melanjutkan gua suku. Banyak banget coy 3 tanaman emas spesial anjir Mbah Digo, mau ngerampas saya ya Mbah Digo ya. Aduh, kita grinding dulu guys ya, grinding lagi sehari ini grinding terus anjir. Mbah Digo mau ngerampas nih. Oke, akhirnya kelar juga nih ngegrindingnya coy. Susah banget nih ngejudi, ulang judi, ulang. Aduh, akhirnya kekumpul juga guys ya. Sekarang kita belanjain dulu nih di Toklandnya, kita beli tanaman emas tadi berapa disuruh guys? Tadi disuruh beli tanaman emas spesial 3 ya guys ya dari si Mbah Digo nih. 1, 2, 3. Aku mulai makin lama kayak mulai kesel sama Mbah Digo nih guys ya, banyak maunya guys. Aduh, siapa yang mau tampol Mbah Digo guys? Canda ya. Kalian jangan lupa mampir di channelnya Mbah Digo guys ya, di @digoputra guys. Ayo, satu lagi. Oke nih Mbah Digo udah 3 nih. Kok tiba-tiba pergi anjir? Ya udah, enggak dapat apa-apa, Cuk. Gini doang anjir. Halo Mbah Digo, enggak dapat apa-apa nih Mbah Digo, enggak dikasih saya sesuatu ini Mbah Digo nih. Siapa nih, guys? Guys, ada orang baru, guys. Ini siapa, guys? Apakah ini Bowo Alpenlabel, guys? Marvin, halo, perkenalkan nama saya Marvin. Ngomong-ngomong, saya dapat info dari beberapa warga di sini. Kamu itu adalah orang baru kota ini, bukan suatu toko atau apa. Betul, Marvin, betul. Toko atau apa, aku di ujung sana. Oh ya, kamu bisa bantu saya nggak? Untuk saya mulai usaha, saya ingin membuka usaha bisnis. Itu bisnis mie ayam dan maksudnya. Aduh, kenapa orang-orang toko ini pada mata uang ya guys ya? Bisa nggak membantu saya untuk memberikan sejumlah uang? Aduh, mata uang semua guys, butuh berapa sih cuy? Butuh berapa dia? Ya cok, butuh berapa cok? Kamu tidak usah khawatir, kamu kan tipe saya adalah besar kota ini, banyak sudah percaya. Ya udah sebut aja angkanya berapa, colok juga nih matanya nih. 4.000 anjir. Oh nggak apa-apa, habis judi wangi kita beli. Yoi, orang kaya, nggak apa-apa, murah banget. Wow, hilang lagi deh anjir. Hilang lagi guys, coba. Itu kemana lagi guys? Oke guys, aku sudah muter-muterin kota dari tadi dan belum menemukan NPC baru yang muncul lagi guys. Apakah hanya sampai di sini aja ataukah ada quest tambahan atau quest lanjutan di update berikutnya guys? Kita juga belum tahu. Kita berharapnya semoga ada update lagi dari Bang Kien di studionya nih guys. Karena aku gak sabar nih, misi-misinya mulai seru nih guys ya, mulai menarik guys nih, mulai ada judi-judian juga guys. Oke guys, kita sampai di sini dulu guys ya untuk bermain top up simulator Indonesia ini guys dari Candy Studio guys. Kita sampai jumpa di lain kesempatan lagi guys. Oke, jangan lupa untuk terus untuk download juga dan mainkan game ini guys. Kita dukung terus game dev Indonesia supaya terus maju guys. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lulus pamit, see you next time. Bye bye.